Lippo Karawaci adalah induk usaha yang menaungi Hotel Arya Duta. Kepala Biro Ekonomi Setda Prof. Riau Darusman mengatakan, Pemprov Riau sudah mengirimkan rincian perjanjian kerjasama baru untuk sesegera mungkin bisa dipelajari oleh pihak Lippo Karawaci. Perjanjian kerjasama baru murni pembagian PAD dari total pendapatan bruto hotel tersebut tanpa menyinggung masalah kelangsungan bisnis mereka. Karena selama berdiri, Hotel Arya Duta berada di atas tanah milik Pemprov Riau. Arya Duta itu kita sudah mengirimkan metrik dan mengirimkan metrik tersebut ke Lippo Karawaci yang kita tunggu sebelum tanggal 4 Desember jawaban dari metrik tersebut sudah mereka kirim ke Biro Ekonomi. Termasuk yang rincian-rincian? Iya, termasuk rincian-rincian daripada penggunaan daripada anggaran mereka lah. Dalam perjanjian awal, Pemprov Riau hanya diberi jatah sebanyak Rp200 juta per tahun. Sementara seiring dengan kelengkapan fasilitas yang dimiliki hotel itu, pendapatan mereka per tahun berada pada kisaran 25 miliar sampai 27 miliar rupiah per tahun. Sehingga Pemprov meminta dividen berkisar 5, 10, dan 15%. Fresti Bosyala Yonda, Randy Saputra, melaporkan.